Halo semuanya, kembali lagi di channel Zain Kid. Wadidaw, lihat teman-teman, kita mendapatkan banyak sekali mainan konstruksi yang sangat keren. Wih, kita simpan semua mainan ini teman-teman. Wah, kita bawa pulang ke rumah. Tapi sebelum kita simpan, kita lihat dulu teman-teman. Kita review semua mainan yang ada saat ini. Wadidaw, sepertinya sangat seru sekali ya. Libur sekolah saat ini, kita akan bermain bersama kendaraan konstruksi. Wahai, let's go teman-teman. Kita ambil mainannya dari yang sebelah sini dulu. Wow, lihat, ada silinder ataupun stamper teman-teman. Widih, stamper ini alat berat yang digunakan untuk meratakan tanah, kemudian untuk meratakan jalan. Nah, seperti ini teman-teman. Wih, lihat stampernya bisa berjalan. Wah, keren sekali teman-teman. Let's go, kita simpan dulu ke dalam keranjang. Lalu kita lihat yang ini. Tuh, lihat di sini ada kendaraan dari World Watering Car. Wah, lihat teman-teman. Ini adalah truk tangki yang super besar sekali. Widih, keren sekali teman-teman. Tuh, lihat. Wow, truk tangkinya super besar teman-teman. Biasanya dia membawa air bersih ataupun air mineral untuk dikonsumsi oleh kita semua teman-teman. Wah, mantul sekali teman-teman. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Oke, selanjutnya kita lihat yang ini teman-teman. Widih, kita juga mendapatkan satu buah truk molen teman-teman. Wah, keren sekali. Lihat, truk molen ini sangat besar sekali teman-teman. Tuh, wih, bahkan di molennya juga terdapat peta Indonesia. Wah, mantul teman-teman. Rodanya juga ada banyak nih, ada 8. Wow, mantul sekali teman-teman. Let's go, kita simpan dulu ya. Kita masukkan ke dalam keranjang. Tuh, lihat, kita sudah menemukan berapa mainan ya hari ini. Wih, sudah ada 3 teman-teman. Let's go, kita ambil lagi yang lainnya. Tuh, lihat, kali ini kita mendapatkan road sweeper. Nah, mobil ini teman-teman dijuluki si mobil sapu karena dia suka membersihkan jalanan. Wah, rajin sekali ya teman-teman. Nah, mobil ini digunakan untuk membersihkan jalanan dari sampah, kemudian paku maupun benda yang lainnya yang ada di jalanan. Wah, keren teman-teman. Let's go, kita simpan dulu ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang ini teman-teman. Tuh, di sini ada mobil pemadam kebakaran lagi. Ini adalah climbing rescue, warnanya merah teman-teman. Tuh, lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Wadidaw, let's go, kita simpan. Kita masukkan kembali ke dalam keranjangnya. Lalu kita lihat yang ini teman-teman. Tuh, di sini ada satu buah forklift. Wow, alat berat ini digunakan di pertambangan. Dia digunakan untuk mengangkat barang-barang yang super besar sekali dan super berat teman-teman, seperti bongkahan batu. Wow, bongkahan apa lagi ya? Nah, seperti ini. Cuk. Wih, keren sekali teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat yang ini. Wow, di sini ada mobil dump truck berwarna kuning teman-teman. Ini keren. Let's go, kita simpan juga teman-teman. Lalu di sini juga ada mobil. Wih, ada mobil derek rescue pesail. Ternyata dia beroperasi selama 24 jam. Warnanya putih teman-teman. Idih, keren. Let's go, kita simpan juga teman-teman. Selanjutnya kita lihat yang ini. Tuh, lihat di sini ada mobil dump truck yang sedang membawa batu bara teman-teman. Wah. Lihat, muatannya sangat penuh sekali teman-teman. Widih, keren. Biasanya mobil ini digunakan di pertambangan. Dia tidak bisa melintasi jalanan umum. Nah, kalau ini adalah wheel loader. Wow, keren teman-teman. Alat berat ini suka digunakan untuk mencangkul tanah. Wih, keren sekali. Let's go, kita simpan teman-teman. Wow, kalau ini adalah mobil perang. Wih, lihat, mobil perangnya banyak sekali senjata teman-teman. Wih. Oke, kita simpan. Lalu kita lihat yang ini.
Di sini juga ada turmolan yang berwarna biru, teman-teman. Wah, keren sekali. Kita simpan juga. Kali ini adalah mobil perang. Ini adalah mobil rudal balistik. Let's go, kita simpan dulu, teman-teman. Oke, sekarang semua mainannya sudah kita simpan di dalam keranjang. Ayo, teman-teman, kita bawa pulang ke rumah. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman, di video kita yang lainnya.